hal yang berkaitan mengenai perencanaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya adalah restitusi PPN. Restitusi terjadi apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Maka, selisih dari pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran tersebut merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kondisinya, kita berikan ilustrasi sebagai berikut. Pajak keluaran, misalkan 100, pajak masukan 120. Selisih 20, ini terjadi kondisi lebih bayar. Maka, atas kondisi ini, wajib pajak berhak mengajukan restitusi. Nah, untuk restitusi ini dapat diajukan pada akhir tahun buku. Oleh karena itu, ini menjadi pertimbangan. Apakah kita akan mengajukan restitusi atau tidak? Karena kalau restitusi hanya bisa dilakukan pada akhir tahun buku. Kemudian, PKP dapat mengajukan restitusi dengan mengajukan permohonan, yaitu PKP yang melakukan ekspor, jadi ini perusahaan-perusahaan yang bisa mengajukan restitusi, yang ekspor, kemudian penyerahan kepada pemungut PPN, kemudian penyerahan tetapi PPN-nya tidak dipungut, dan yang keempat, ekspor juga. Bedanya yang pertama berwujud BKP-nya, kalau yang keempat tidak berwujud. Kemudian, yang kelima, ekspor juga, tapi ini untuk JKP. Kemudian, PKP yang belum berproduksi. Nah, keenam pihak ini atau keenam PKP ini berhak mengajukan restitusi. Caranya bagaimana? Cara mengajukan restitusi adalah dengan cara mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN, di mana kita mengisi atau memberi tanda silang kalau dulu di kolom dikembalikan atau restitusi. Atau bisa juga di surat permohonan terpisah. Kemudian yang kedua, permohonan yang kita ajukan itu kita berikan kepada KPP. Dan permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak. Kemudian PKP juga bisa mengembalikan atau bisa memohon restitusi pendahuluan. Tetapi ada kriteria yang khusus. Kemudian nanti Direktur Jenderal Pajak menerbitkan yang namanya SK PPKP, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Di mana di dalam SK PPKP itu disebutkan berapa jumlah pengembalian pendahuluan yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu tersebut. Adapun wajib pajak dengan kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia melaporkan SPT tepat waktu. Yang kedua, tidak terlambat lebih dari 3 masa pajak dalam hal pelaporan. Yang ketiga, tidak mempunyai tunggakan pajak, semua jenis pajak. Kemudian yang keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian yang kelima, untuk laporan keuangan yang dihasilkannya harus diaudit atau telah diaudit oleh akuntan publik
dengan pendapat WTP atau WDP, dengan syarat tidak mempengaruhi laba fiskal. Kemudian laporan auditnya ditentukan yaitu dengan long form report dan juga rekonsiliasi untuk laba fiskal. Setelah itu nanti DJP akan melakukan pemeriksaan. Kemudian nanti akan memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kemudian yang keempat, PKP menyerahkan atau menyampaikan SPT masa PPN yang jumlahnya atau yang kondisinya adalah lebih bayar. Nah, ini untuk kriteria tertentu ya, yang ke 5. Yang ada 5 ya. Ada 5 kriterianya. SPT-nya disampaikan tepat waktu. Yang kedua, tidak pernah terlambat 3 bulan 3 masa berturut-turut, tidak punya tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik. Jadi, yang dimaksud dengan kriteria tertentu di sini bisa kita simpulkan dari kriterianya adalah wajib pajak patuh. Nah, apabila kita termasuk ke dalam wajib pajak patuh, maka kita berhak untuk mengajukan permohonan. Kita wajib mengajukan, kita berhak mengajukan permohonan pendahuluan restitusi. Dan ini merupakan advantage atau keuntungan bagi kita dan bisa dimanfaatkan apabila kita tidak mau menunggu sampai akhir tahun. Itu mengenai restitusi PPN.